warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Nisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dari informasi kali ini datang dari Ivan Gunawan dan juga Boy William, yang sepertinya terlihat kuat namun rapuh hatinya. Diungkap dari Instagram Ivan Gunawan, menata kehidupan kembali, mencari pintu kesempatan baru, mencari tulang rusuku yang sempat hilang dengan hashtag love-nya. Setelah Ivan Gunawan mendapatkan kabar bahwa Ayu sudah bertunangan dengan seorang TNI yang berparas tampan dan juga rupawan, dua hari ini Ivan Gunawan galau sepertinya dan menulis beberapa status di akun Instagram pribadinya yang mengisyaratkan bahwa Ivan Gunawan sedang merana karena ditinggal tunangan oleh Ayu Ting Ting. Salah satunya dari unggahan Ivan memberikan ucapan selamat atas tunangannya Ai. Langsung dijawab oleh Maharani, aku tahu hatimu Gun, pasti dapat yang lebih baik. Ivan Gunawan, semangat ayam. Hahaha, repot dia orang. Ivan Gunawan semangat walaupun hari ini ditinggal tunangan. Memang belum jodoh, cari yang lebih baik lagi, amin. Selamat ya Ayu sayang, Ayu Ting Ting, atas tunangannya. Semoga lancar sampai hari hanya nanti, amin. Siap Teh Ayu jadi ibu persit untuk calon suami TNI. Itulah ungkapan hati dari Ivan Gunawan. Kemudian juga dari Telestory, ya semangat mas, kita selalu doain yang terbaik buat kamu kok. Ini salah satu sahabatnya dari fans ibu yang ingin sekali melihat Ayu dan juga Ivan Gunawan bersatu. Namun apa kata jodoh takkan tahu. Udara mendung tampak sendu, tapi aku sedang tersenyum melihat dia bahagia. Wah, dalam banget nih ya kata-katanya. Pastinya tertuju kepada Ayu Ting Ting. Ya Allah, Mimin juga merasa sangat bersedih karena ternyata Ayu Ting Ting berjodoh bukan dengan Ivan Gunawan, namun dengan seorang TNI yang ditemuinya di Jepang. Kalau tidak di Jepang, kemarin Ayu Ting Ting liburan ke Korea ya, disitulah bertemunya Ayu dan juga sang pangeran tersebut. Namun di sini ada yang menjadi pusat perhatian, di mana ada dua hati pria yang terluka karena memang tidak dikabari sebelumnya bahwa Ayu akan menggelar pertunangan bersama dengan seseorang. Dan terlihat di sini dari live Instagram yang dilakukan oleh Ivan Gunawan, terlihat sangat-sangat sedih sekali nih ya sahabat dari Ivan Gunawan, dimana di sini Mami Kemala memberikan semangat untuk Ivan Gunawan pemirsa. Wah, semangat ya Kak Ivan, semoga deh Kak Ivan juga mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi, dan semoga Kak Ivan segera mendapatkan jodoh agar hatinya lebih tenang. Ini baru tunangan loh mas, belum nikah. Semoga deh Kak Ivan hatinya selalu diluaskan ya. Dan di salah satu unggahan terbarunya, Ivan Gunawan juga memberikan fotonya bersama dengan salah satu cuplikan suara yang sangat luar biasa menyentuh nih pemirsa, di mana di sini Ivan Gunawan memberikan sebuah ketulusan dari hatinya dengan sebuah lagu. Hadir ku tak berarti untukmu, ternyata tak hanya hati Ivan Gunawan yang sedang terluka, ada pria tampan juga nih Boy William yang hatinya sedang merana pemirsa, karena baru tahu juga nih katanya bahwa Ayu sudah bertunangan. Wah wah, ada dua pria sekaligus yang sedang patah hati nih dari Ayu, Boy William, di mana Boy William menuliskan yang sudah terjadi ya terjadi. Kira-kira akan terjadi apa lagi nih ya pemirsa, dengan berkaca-kaca
menyukai Boy William sangat begitu sedih. Apakah Boy William juga bersedih dengan kepergian Ayu Ting Ting yang begitu bahagia dengan pertunangannya, ataukah ada hal lain? Semoga Boy dan yang juga Ivan terjadi dan semoga semuanya mendapatkan jodoh yang terbaik. Oke, sahabat semua, di sini ada love Instagram yang dilakukan oleh Ivan Gunawan dan betapa hancurnya hatinya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga perjalanan cinta dari Ayu Ting Ting menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa yang terbaik pasti akan datang. Meski banyak cobaan rintangan, pasti semua akan terselesaikan. Oke sahabat, selamat menikmati, selamat berlibur. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ini mami ya heboh, Ayu Ting Ting tunangan di dan aja mams. Kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Mams, kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Udah yuk. Udah. Iya iya. Pastinya tuh mau jalan-jalan nih pakai. Dari tadi ini mami ya heboh, Ayu Ting Ting tunangan di dan aja mams. Kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Mams, kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Udah yuk. Udah. Iya iya lah. Pastinya tuh mau jalan-jalan nih pakai. Bosan aku. Sabar ya beb. Beb. Oh kodok. Lihat video tadi kan. Dari tadi ini mami ya heboh, Ayu Ting Ting tunangan di dan aja mams. Kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Dari tadi ini mami ya heboh, Ayu Ting Ting tunangan di dan aja mams. Kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Dari tadi ini mami ya heboh, Ayu Ting Ting tunangan di dan aja mams. Kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Dari tadi ini mami ya heboh, Ayu Ting Ting tunangan di dan aja mams. Kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Kenapa jadi lo pusing? Masya Allah, tabarakallah. Udah yuk. Udah. Iya iya. Pastinya tuh mau jalan-jalan nih pakai.